Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwati fillah, a'izani Allah taala wa iyyakum jami'an wa jami'an bi tahiyyati ahli al-jannah wal Islam. Bi tahiyyati ahli al-jannah wal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan uh, kitab ya syarah kitab Aqidat Tauhid yang dikarang oleh asy Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, hafizallahu tabaraka wa ta'ala. Dan uh, sekarang ini kita akan membahas tentang rukun syahadat ini ya. Rukun dua syahadat yaitu syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadur Rasulullah. Nah, uh, tentu terkait dengan uh, apa namanya ini rukun ini kita akan uh, apa namanya sampaikan dan jika bisa memang kita akan mengambil dua judul ya yaitu rukun syahadatain dan juga syarat syahadatain insyaallah tabaraka ta semoga Allah mudahkan pertemuan kita ini dan seluruh para pemirsa salam TV dimanapun berada Bapak dan Ibu Ikhwan dan Akhwat dan seluruh para penonton semuanya dalam keadaan sehat walafiat bahagia dan doakan terus saudara-saudara kita yang ada di Palestina agar mereka diberikan oleh Allah Subhanahu kemudahan dan para pejuang yang di sana diberikan oleh Allah kekuatan dan juga keikhlasan dalam mempertahankan negara dan bangsa mereka dan semoga Allah mazhabul selalu memenangkan Islam dan kaum muslimin. Bapak dan Ibu Ikhwan dan akhwat, hadirin dan penonton dimanapun antum-antunya berada pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan secara tegas ya terkait dengan makna syahadat ini ya makna syahadat ini kita sudah jelaskan waktu itu kita sudah sampaikan pengantar bahwa syahadat ini syahadalah illallah dan syahadah Muhammad Rasulullah itu ada lima hal yang harus kita pahami dengan baik. Pertama maknanya, yang kedua rukunnya, yang ketiga syaratnya, yang keempat konsekuensinya, yang kelima pembatalnya. Ini kita harus pahami gitu. Jadi kita sebagai seorang muslim yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, ini harus mengerti dia. Karena kan dengan beda orang yang bekerja dengan ilmu, Ya, dengan ada pengetahuannya dengan orang yang bekerja asal-asal nah, akan beda hasilnya. Nah, dalam beragama, dalam beragama tingkat fatalistik itu sangat tinggi gitu. Orang kenapa hati-hati membawa kendaraan? Kenapa orang harus belajar dulu bawa kendaraan baru dia bebas berkendaraan di tempat yang ramai? Karena memang tingkat fatalnya akan tinggi gitu kan. Kalau dia nabrak atau ditabrak orang atau apalah itu gitu kan. Itu sangat besar resikonya. Itu terkait dengan perkara dunia loh. Orang sangat berhati-hati. Ini apalagi dipertaruhkan adalah surga atau neraka. Semestinya kita lebih semangat lagi mempelajari ini. Ikhwati fillah. A'azani Allah Ta'ala wa'iyakum jami'an para pemirsa salam TV yang berbahagia. Nah pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa makna la ilaha illallah itu, makna syahadah la ilaha illallah itu sudah kita jelaskan ya. Jadi secara singkat aja, asyhadu an la ilaha illallah artinya aku bersaksi bahwa tidak ada ilah tidak ada sesembahan. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Itu itu definisi ataupun uh, apa namanya ini uh, arti yang benar begitu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Atau aku bersaksi tidak berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Iya. Jadi yang hanya berhak diibadahi itu adalah Allah karena Allah punya modal untuk dia diibadahi gitu loh. Ya kita punya alasan yang ilmiah dan argumentatif dan sangat apa namanya ini sangat masuk akal sekali kenapa Allah itu diibadahi kenapa nggak yang lain kan begitu nah kita udah jelaskan juga kalau kata ashadu dalam bahasa Arab itu ya tobat salah dia mengandung tiga makna pertama makna aku bersaksi artinya aku aku mengakui kemudian yang kedua aku meyakini yang ketiga anak awatan Aku bersumpah. Jadi kalau orang mengatakan aku bersaksi, tiga makna ini sudah include, sudah masuk di dalamnya. Keyakinan dia, ya, kemudian juga pengakuan dia, dan dia berani untuk disumpah. Gitu. Kenapa? Karena berangkat dari keyakinan, orang berani bersumpah kenapa rupanya? Karena orang berangkat dari keyakinan kan? Keyakinan dia, pengetahuan dia, kemudian juga pemahaman dia. Kalau enggak, mana ada berani orang bersumpah? Maka para saksi berani disumpah, kenapa? Karena dia yakin benar apa yang akan disampaikannya. Ah begitu. Jadi aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah SWT. Karena Allah sesatunya yang maha menciptakan, menghidupkan dan sebagainya. Maka dengan itulah Allah berhak untuk diibadahi. Jadi jangan lagi kita mengartikannya bahwa tidak 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 ada Tuhan kecuali Allah itu itu keliru makna itu. Kalau kita mengartikan asyhadu aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti maknanya semua Tuhan adalah Allah. Begitu maknanya. Semua Tuhan adalah Allah. Ini kekeliruan kan? Enggak bisa semua tuhan jadi Allah, enggak. Ya, karena ini semua tuhan-tuhan batil, tidak ada yang berhak diibadahi. Atau mana lain aku bersaksi bahwa tidak ada yang maha menciptakan kecuali Allah, enggak bisa. Karena ini terkait hanya dengan tauhid Belum include dia tauhid daripada uh, al-uluhiyah. Karena memang yang menjadi starting yang menjadi lubul mauzu atau yang menjadi intisari itu adalah tauhid uh, uh, apa namanya ini? uluhiyah hanya itu yang mau dikejar gitu loh. Ini kan rububiyah ini akan melazimkan uluhiyah kan gitu. Artinya kalau orang sudah meyakini bahwasanya Allah menciptakan, yang Maha mengatur, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, dengan itulah orang beribadah kepada Allah karena Allah Muazzzalah sudah memberikan segalanya kepada kita. Maka kita juga harus mati-matian untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa Taala. Jadi kalau hanya sekedar dimaknai arti la ilaha illallah arti, aku bersaksi tiada tiada yang Maha menciptakan kecuali Allah ini keliru. Atau la hakamiyata illallah illa illallah" tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah. Ini juga bagian daripada tauhid rubiyah Ini belum cukup juga. Ah, gitu. Yang benar itu sebagaimana kita sampaikan, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allahu tabaraka wa taala. Kemudian tafsir dari Muhammad dan Rasulullah artinya apa? Aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya. Ah, begitu ikhwati fillah secara singkatnya dan eh, apa namanya ini? eh, saya kira cukup ya untuk sekedar melojak kita dan evaluasi kita terkait dengan pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan masuk kepada arkanu syahadat ini. Dua rukun ya eh, arkanu syahadat ini rukun-rukun daripada dua syahadat itu. Syahadah la ilaha wa Muhammad Rasulullah. Pertama, qala al-muallif taala la ilaha illallah laha ar-ruknani huma. Syahadah la ilaha illallah dia memiliki dua rukun. Huma keduanya adalah an-nafi wal itsbat. An-nafi wal itsbat. Faruknul awal an-nafi la ilaha ay yubtilu asyrika bi anwa'ihi wa yujibu al-kufra bi kulli ma yu'badu min dunillahi. Tabaraka wa ta'ala. Rukun awalnya kan kita katakan tadi syahadatain itu. Syahadah la ilaha illallah itu. Jadi kalau kita kita apa ya? Kita penggal gitu ya. La ilaha illallah kan begitu ya kalimatnya ya la ilaha itu itulah kalimat yang disebut dengan kalimat nabi ya paruknul awal an la ilaha la ilaha la ilaha itu berkonsekuensi yubtilu syirka dia membatalkan seluruh per... seluruh kesyirikan yubtilu asyirka membatalkan seluruh persekutuan membatalkan seluruh perkongsian bijami'i anwa'ihi dengan semua bentuk dan uh, jenisnya tidak ada tidak ada kesyirikan la tidak ada perserikatan tidak ada persekutuan tidak ada perkongsian bijamiy anwa'ihi dengan semua uh, bentuknya wa kufra ma yu'bad min dan kita wajib mengingkari kufur dengan semua yang disembah dari selain Allah. Yang disembah selain Allah di dunia ini banyak loh Ya, ada yang nyembah sapi, ada yang nyembah patung, ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah kuburan, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah Uh, barangkali uh, mata bulan dan seterusnya ada menyembah malaikat banyak ini kita batalkan semua ini bahwa peribadatan peribadatan yang dilakukan oleh manusia ke tempat itu adalah bentuk daripada adalah bentuk daripada uh, ketidakbenaran dan itu bentuk persekutuan kepada Allah dan Allah enggak terima itu jadi kita membatalkan itu semuanya bahwa tidak ada yang uh, apa namanya ini kesirikan Tidak ada penyembahan, penyembahan, tidak ada peribadatan, peribadatan. Dan kita mengingkari itu semua. Pokoknya tidak ada peribadatan. Ah, jadi bagaimana? Datanglah rukun yang kedua. Aruknu asani rukun yang kedua. Aruknu aruk ar rukun yang kedua adalah al isbat penetapan. Kita katakan tadi nggak ada nih peribadatan kepada siapapun. Oke, okay, jadi kalau kita mau ibadah kepada siapa kita serahkan. Ah ini dia. Datang rukun yang kedua al isbat penetapan. Illallah Itulah kalimat isbatnya. Kalimat nafinya la ilaha illallahnya isbatnya. Yaitu apa? Penetapan. Penetapan dan uh, apa namanya ini? Uh, pemurnian ya ibadah itu hanya milik Allah tabaraka wa taala. Ai yusbitu annahu la Penetapan bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Maka kita mulai tadi dulu Pengkupuran itu, kita kupur dengan semua. Kita ingkari semua yang diibadahi selain Allah di atas permukaan bumi ini. Mau di langit, mau di bumi. Apapun yang diibadahi, diibadahi orang, di, 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 diibadahi manusia ini, kita ingkari itu semuanya. Karena semua peribadatan yang diroka manusia kepada mereka ini batil. Batil dan batil, tidak benar. Maka peribadatan yang kita tetapkan itu, yang kita murnikan itu, hanya milik Allah. Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. inilah yang disebut dengan al-isbad. Penetapan, pemurnian. Jadi di sini, khawatibillah, a'azzaanillahul 'taala wa iyyakum jamin. Orang kadang ada, nggak ngerti tentang ini. Sehingga kenapa orang mudah jatuh kepada kesyirikan? Ustaz, kalau kita syirik itu kan nggak ada apa-apa kita, maksudnya nggak ada tanda juga orang berbuat syirik itu dia begini. Memang enggak. Jadi bisa mengontrol ini hati kita, iman kita. Sehingga kita apa ya nggak mau yang namanya praktek-praktek perdukunan, sihir, yang pelet-pelet, jampi-jampi, pelaris-pelaris kita nggak mau dengan hal-hal yang demikian nggak ada yang namanya sial sial itu nggak ada ya kita nggak akan yakin angka 13 itu angka sial kemudian juga hari begini itu akhir nggak ada semuanya itu kebaikan bagaimana kita tinggal kita bagaimana menyikapinya ustad betul kan di hari itu saya jatuh ustad dari sepeda motor kita katakan nggak ada hubungannya hari dengan jatuh ibu jatuh ibu itu kode itu ketetapan dari Allah mau hari apa kek kalau Allah subhanahu wa tentukan pasti ibu itu jatuh kalau sudah Allah ta'ala menghendakinya. Begitu cara menepis dan mengikis semua bentuk-bentuk kesyirikan ya semua bentuk-bentuk i'tiqadat yang diserahkan kepada selain Allah tabaraka wa taala. Jadi rukun asan ini tegas sekali bahwa kita menetapkan dan memurnikan peribadatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Wa yujibu al dan kita wajib untuk mengamalkan hal itu. Karena Islam ini agama fitrah. Agama satu-satunya di atas permukaan bumi ini hanya Islam. Saja istilah para ulama, ada dua: ada Islam am, ada Islam khusus. Islam am, Islam umum yang dibawa oleh para nabi dan para rasul sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, sementara Islam khusus, Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada agama lagi, tidak ada agama, agama lain selain Islam, tidak akan ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. وقد جاء معنى هذين الركنين في كثير من الآيات dan kata Syekh Shalih Al, al Fauzan hafizahullah taala dan telah datang makna dua rukun ini di kebanyakan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Seperti apa? Mithlu qaulihi ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Maka barang siapa yang kufur dengan taghut, taghut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah wa dan dia beriman kepada Allah. Apa apa yang terjadi? Faqad Islam bil maka dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat, Itu tali Islam. Jadi, orang yang kufur dengan tagut segala sembahan selain Allah, ya selain Allah kan banyak disembah di atas permukaan bumi ini ya? Banyak. Tapi kita sebagai seorang mukmin kita ingkari itu, kita kupuri itu bahwa peribadatan kepada mereka ini semua enggak enggak boleh. Satu, sah dan itu merupakan bentuk penyekutuan kita kepada Allah SWT. Bentuk mendua kita. Ya kalau mungkin boleh kita apakan perselingkuhan. Ya, menselingkuhkan. Itu dia. Jadi dia mencari, menduakan Allah SWT. Dengan cara beribadah, beribadah kepada selain Allah. Selain Allah itu makhluk semua. Makhluk itu maksudnya apa? Ini dulu diciptakan dari yang enggak ada menjadi ada. Diciptakan dari yang nggak ada menjadi menjadi ada. Jadi makna rukun syahadatnya ini dalam ayat ini tergambar sekali. Famayak furbi taqod. Siapa yang kupur dengan taqod? Itu segala sembahan selain Allah Subhanahu Wa billah. Dan dia beriman kepada Allah Subhanahu Maka sungguh dia berpegang dengan apa namanya ini dengan ikatan yang sangat kuat. Jadi kupur dengan taqod. Siapa yang kufur dengan taqod? Berarti kan penapian kan? Kufur itu akan mengingkari, menolak, mengingkari, ya kemudian juga membenci, ya tidak mau dekat-dekat itu intinya yang semakna dengan itu. Jadi intinya bahwa Siapa yang kupur dengan togod yang disembah selain Allah Wajalla dan dia beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan ikatan yang sangat kuat. Apa ikatan yang sangat kuat itu? Yaitu al Islam atau hidwal wal iman billahi kita ta'ala. Itu dia. Jadi ayat ini menggambarkan dua rukun ini sebenarnya. Pamanya togod Siapa yang kupur dengan togod Berarti kan penapian kan? Yaitu la ilaha itu. Nah itu dia. Wajib membilah dan diberikan kepada Allah. Maka dia telah berpegang teguh dengan uh, tali agama Allah Azza wa Jalla. Maka ini harus kita ingat-ingat dan kita camkan dalam hati kita yang paling dalam ikhwan tibillah. Azani Allah Taala wa iyyakum jamian. Kita rehat dulu. Nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Tetap di Salam TV, Sahabat Keluarga Muslim. fillah Allah taala wa iyyakum Jadi di dalam surah Al-Baqarah 256 ini menggambarkan tentang dua rukun itu tadi ya. Fa may yakfur bi tagut wa yu'min billah. Siapa yang kufur dengan tagut dan dia beriman kepada Allah. Kufur dengan tagut berarti makna daripada la ilaha itu penafian ya. Uyumin billahi berarti dia itu pengisbatan, penetapan bahwa dia hanya beriman kepada Allah, dia hanya beribadah kepada Allah, dia hanya meminta kepada Allah, dia hanya berdoa kepada Allah, dia hanya, Allah, dia hanya sujud rukuk hanya kepada Allah, dia menyembelih karena Allah Subhanahu wa dan seterusnya dan seterusnya. Maka dia telah berpegang teguh dengan tali ikatan Islam yang sangat kuat. Di terekam ayat ini dalam Al-Baqarah 256. Itu satu itu dulu satu ayat yang pertama. Ayat yang berikutnya yang disampaikan yang dikutip oleh Uh, Shaykh, nanti insya Allah akan kita lihat uh, Berikutnya Syekh menjelaskan begini Faqauluhu perkataan Allah SWT Mayakfur bi ta'ud Siapa yang kupur dengan ta'ud Ay huwa makna ruknul awal Itulah makna rukun yang pertama Apa? La ilaha Itu dia semakna sebenarnya Begitu ya Senada ah, Begitu Kupur dengan togut, berarti kan la ilaha juga kan. Tidak ada yang diibadahi. Kupur dengan togut. Togut itu kita katakan Kullu ma'ubida min Segala yang disembah selain Allah. Itu namanya Tawud. Walaupun ru'asanya, bos-bosnya itu kan ada lima ya. Pertama, Iblis Allah alaihi. Yang kedua, orang yang menyuruh dirinya untuk beribadah kepadanya. Seperti Fir'aun dan Namrud dan lain-lain. Yang -lain. mengajak orang, orang lain untuk beribadah kepadanya. Karena dia mengaku Tuhan kan. Yang ketiga, orang yang ridho untuk diibadahi. Jadi ada orang ridho diibadahi. Mestinya orang yang sujud di depan kita, orang yang rukuk di hadapan kita. nggak boleh kita ingkari. Yeah. Jangan kita menikmati dan senang. Itu bahaya. Yang keempat, orang yang mengetahui tentang gaib. Ini para dukun dan kawan-kawan. Kemudian yang kelima adalah orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Ta'ala. Ta Baik, jadi, Pemaya kubur dengan ta'gut, itu mana la ilahila Allah itu. Wa yu'min billah, makna ruknu athani illallah. Sementara dia beriman kepada Allah, itu adalah pengiwejawan tahan. Terjemahan daripada rukun yang kedua, yaitu illallah. Penetapan peribadatan itu hanya milik Allah Ta'ala. Wa Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa tentang Ibrahim alaihi salam. Apa kata Nabi Ibrahim yang dikayatkan oleh Allah? Innani illa fatarani. Sungguhnya aku kata Ibrahim berlepas diri dari segala yang kalian ibadahi. Kita tahu orang di zaman Nabi Ibrahim banyak orang manusia beribadah kepada patung. Nabi Ibrahim berlepas diri dari peribadatan mereka itu semuanya. Illalladhi fatarani Kecuali yang telah menciptakanku Siapa yang telah menciptakan Nabi Ibrahim? Allahu tabaraka wa ta'ala Jadi ini juga bentuk daripada apa? Daripada uh, rukun itu terekam di ayat ini Terekam dalam surah Az-Zukhruf 26 dan 27 ini Bagaimana bentuknya ini kita lihat Taqauluhu dan firman Allah Innani bara'um Sungguhnya aku berlepas diri. Ay, huwa makna nafi rukun awal. Itulah makna penapian dalam rukun yang pertama. Kenapa? Karena Nabi Orang berlepas diri. Ya berlepas diri, menolak, kemudian juga kupur itu kan semakna semua kan maknanya. Ya, berlepas diri berarti kan nggak bergabung, ya. Kupur berarti nggak mengakui, kan begitu. Kemudian juga mengingkari, ya. Jadi, dia tidak menerima, kan begitu. Itu semuanya bentuk kekupuran kita kepada Tauhud segala sembah yang selain Allah Azza wa Jadi Nabi Ibrahim mengatakan innani bara'um, sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Ini makna nabi pada rukun yang pertama. Wa qauluhu dan firman Allah kecuali yang menciptakanku, huwa makna isbat Itulah makna isbat penetapan pemurnian seluruh peribadatan hanya milik Allah Azza wa Jadi tegas di sini 2627 dari Az-Zukhruf ini memberikan uh, uh, kepada kita akan Uh, pentingnya kita memahami hal ini karena memang ini terkait dengan apa rukun syahadat ini. Jadi kalau nanti ditanya apa rukun la, apa rukun illallah? rukunnya ada dua yaitu an-nafi wal isbat. Nafi artinya la ilaha, yaitu penghilangan penir, penolakan pe, apa namanya ini uh, penidaan ya segala sesembah segala sesembahan selain Allah illallah dan penetapan ibadah penyembahan itu hanya milik Allah Subhanahu dan ini terekam dalam surah Al-Baqarah 256, Az-Zukhruf 2627 sebagaimana sudah kita sampaikan. Al-Baqarah 256 itu famayak itu sama dengan la ilaha illallah wa yu'min maka itu sama dengan illallah itu. Kemudian innani bara'u itu sama dengan la ilaha kemudian illal ladzi sama dengan illallahu. Baik. Faqauluhu dan firman Allah Subhanahu wa taala ya tentang innani baraum kita sudah jelaskan tadi ini adalah makna penapian daripada rukun yang pertama itu semakna dengan la ilaha illa allazi fadarani semakna dengan semakna dengan illallah. Ikhwati fil azani Allah taala wa iyyakum jami'an arkanus syahadah anna Muhammadan Rasulullah. Rukun syahadah Muhammad Rasulullah. Tadi kan rukun la ilaha illallah. Sekarang adalah Uh, apa rukun syahadah Muhammad dan Rasulullah. Karena satu paket ya. Kalau batal satu, batal semua. Batal syahadah la ilaha walaupun dia mengakui Rasulullah sebagai hamba Allah dan utusannya, tetap batal. Atau dia tidak mengakui Muhammad dan Rasulullah, hanya la Allah batal. Dua-duanya harus lengkap. Anda Muhammad dan Rasulullah bahwa Muhammad itu hamba adalah Rasulullah itu utusan Allah. Laharuknani huma kauluna wa rasuluhu abduhu wa rasuluh. Rukun syahadat Muhammad Rasulullah itu ada dua. Apa itu? Abduhu wa Rasuluh. Hamba Allah dan Rasulnya. Apa konsekuensi hamba Allah dan Rasulnya ini? Konsekuensi yang al-ifrata wa tafritah. Keduanya itu. Abduhu wa Rasuluh. Itu menapikan yang namanya ifrat. Gulu berlebihan. Wa tafrit yaitu istihza. Dan merendahkan dan meremehkan. Pihakihi s.a.w. Di dalam hak Nabi s.a.w. Fahuwa abduhu wa Rasuluh. Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Akmalul fi sifat ini Dan beliau Nabi kita Muhammad Sallam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesempurna sempurnanya makhluk di dalam dua sifat yang mulia ini. Apa? Abdullahi wa Rasulu hamba Allah dan Rasulnya. Makanya kita tidak boleh ifrat ya. Ifrat itu berlebihan kepada Nabi. Kenapa? Karena dia abdun. Sama seperti kita. Bukankah Nabi SAW punya ayah, punya ibu juga. Bukankah Nabi SAW menikahi wanita juga. Bukankah Nabi SAW makan dan tidur juga. Bukankah Nabi SAW sakit juga. Bukankah Nabi SAW juga terluka dalam peperangan. Iya. Manusia biasa. Maka nggak boleh kita berlebihan. Tapi ada satu sisi lain. Rasuluhu, Rasulullah. Maka bagaimana kalau Rasulullah? Maka kita harus menghormatinya. Menjalankan syariatnya membenarkan apa yang dia sampaikan, menjauhi larangannya, kemudian juga kita berdakwah dengan dakwahnya itu dia. Jadi dengan istilah lain, kalau di buku lain disampaikan, Abdullahi la yu'bad wa Rasulullahi la yukaddam. Itu dia. Muhammad itu adalah hamba Allah, maka tidak boleh diibadahi dia. Maka nggak boleh gulu. Gulu itu akhirnya bisa diibadahi kan. Sujud, rukuk di depan dia. nggak boleh. Maka Abdullah lah tidak diibadahi karena dia sama dengan hamba-hamba yang lain saya juga Abdullah anda Abdullah semua kameramen ini Abdullah antum juga para penonton ini Abdullah semua hamba Allah semua Wah. maka bagaimana Enggak diboleh diibadahi maka Nabi Salama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika muat pulang dari Yaman karena kebiasaan orang Yaman sana sama raja-raja mereka ini mereka sujud-sujud ruku-ruku ya adalah sebagian manusia di dunia ini kan begitu ya ruku-ruku sujud, sujud dia lalu tiba di Madinah Mu'ad melakukan hal itu karena muat me, me, mengapa me, mengkiaskan atau e, apa ya memahami bahwa mereka aja rajanya yang kayak gitu yang sebagiannya mungkin gak baik gak apa itu mendapatkan sujud dan rukuk dari e, para pengikutnya apalagi kami kepada Rasulullah ah gitu kan lalu Mu'ad pun sujud ya maka Mu'ad pun dimarahi ditegur oleh Nabi saw maha Mu'ad. apa apaan ini Mu'ad? "La'in kuntu Amiron kata Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengeluarkan sebuah statement yang sangat luar biasa dan ini dicatat sampai hari ini dari para ulama hadis, kuntu Amiron li ahadin li ahadin, la zaujata li zaujiha li 'alaiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya aku memerintahkan seorang untuk sujud kepada seorang, niscaya aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya, kenapa? Li 'alaiha, karena besar kali hak suami terhadap istrinya. Itu dia. Kenapa hak suami begitu besar? Karena tanggung jawab suami juga sangat besar. Tanggung jawab suami di dunia dan di akhirat para istri ini. Iya. Jadi istri ini tanggung jawab suami di dunia ini dan di akhirat. Nanti di akhirat kalau dia nggak masuk surga. Ya. Istrinya nggak masuk surga itu kan ditanya. Ini istri siapa nih? Cipolan. Coba mana dia? Di sana. Panggil. Ah begitu. Kecuali suaminya udah memberikan dakwah udah menyampaikan tutuplah horatmu nggak mau ngajilah kau nggak mau ibadahlah kau nggak mau ah itu udah soal lain ya itu udah soal lain seperti siapa seperti Nuh dan Lut sebagaimana terekam dalam surah at-tahrim ayat ke-10 itu ini nabi dan rasul ini demikian pun istrinya berkhianat ya tidak taat kepada suaminya ya itu bagaimana apakah dihukum nabi Nuh dan Lut enggak kenapa karena mereka sudah menjalankan dan sudah memaksimalkan usaha tapi Qadarullah istrinya yang tidak mau menerima hidayah itu soal lain. Tapi kebanyakan suami kan justru bangga kalau istrinya itu berhias dan istrinya itu lenggak-lenggok, istrinya itu banyak dipandangi oleh laki-laki lain. Padahal itu haram loh. Maka sering kata orang masalah poligami ini, saya sedikit mengapakan agak jauh, karena ini sangat penting menurut saya. Orang kadang-kadang kalau istrinya, ya seorang istri, dinikmati laki-laki lain, dinikmati dengan pandangan mata, kecantikannya, wangi-wanginya, Istri itu biasa aja, bahkan dia senang karena banyak mata yang menuju kepadanya. Tapi suaminya giliran poligami yang itu halal. Malahan dimusuhi, diperangi, dibuat syarat-syarat yang enggak-enggak. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Yang haram diteruskan, dilestarikan. Sementara yang halal diperangi, dimusuhi, dihambat, diblokade, di blokade, di, 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 ultimatum, di, di instruksi. Nah, gitu. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Jadi kembali kepada tadi. Bahawa Nabi Muhammad adalah Abdullah. Hamba Allah. Maka enggak boleh kita enggak boleh kita beribadah kepadanya. Enggak boleh. Penghormatan boleh. Iya. Tapi penghormatan yang sewajarnya. Terukur dan terbatas pada hal-hal yang dibolehkan begitu. Tapi ada satu hal beliau. Rasulullah. Utusan Allah. Maka kita memuliakan beliau. Enggak boleh tafrid. Enggak boleh kita tafrid itu. Enggak boleh kita merendahkannya. Enggak boleh menghinanya. Enggak boleh menghinanya. Menguculkannya, gak boleh me, me, melukainya, gak boleh menyakitinya, karena dia adalah Rasulullah. Utusan Allah kita harus hormati. Delegasi umpamanya, kalau ada datang ke kita, utusan presiden. Wah, kita bagaimana? Penghormatan kita bukan presiden yang datang, utusan dia itu aja dihormati setengah mati kan? Ini utusan Allah loh, gak sembarangan orang jadi Rasulullah semua dan juga ini enggak ada pendaftarannya kan? Enggak ada pendaftarannya, enggak ada seleksinya. Mana ada jadi rasul dan nabi seleksi? Enggak ada. Karena ini hak murni Allah wa taala. Siapa yang Allah inginkan menjadi nabi dan rasulnya dan masalah ini sudah selesai. Karena pintu kenabian sudah tertutup apalagi pintu kerasu kerasulan. Ikhwat fillah Allah taala wa jami'an. Jadi Rasulullah di posisi ini beliau adalah sempurna sempurnanya makhluk. Kenapa? Karena memiliki sifat Abdullah jadi kalau kita dipanggil orang sebagai amtullah hamba Allah kita bangga menjadi hamba Allah. Ini kadang-kadang kalau kita ini kita kayaknya nggak mindir ya menjadi hamba Allah. Bangga dong menjadi hamba Allah. Ya Anda bangga kan menjadi uh, ajudan presiden. Ajudan itu baru ajudan loh. Ya ini kita menjadi hambanya Allah bangga kita. Maka kita semangat menjalankan ibadah kepada Allah. Karena semakin banyak ibadah kita kita semakin menjadi benar-benar menjadi hamba Allah yang sejati. Hamba Allah yang 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 a bukan kawe kw ya, bukan uh, bukan yang kaleng-kaleng, ah uh, istilah orang, bukan kain lap, ya, bukan keset kaki, memang betul-betul hamba Allah yang sejati, yang, yang 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 luar biasa, yang dekat dengan Allah Taala. Wa ta'ala abdi huna makna hamba di sini maksudnya Rasulullah sebagai hamba Allah al mamluk wal abid yaitu seorang hamba yang dimiliki yang dia selalu abid yang dia selalu beribadah kepada Allah al mamluk yang dia seperti yang hamba yang dimiliki hamba sahaya gitu al abid yang dia selalu beribadah ay annahu basyarun makhluqun mimma bahwa nabi kita adalah seorang manusia yang diciptakan dari apa yang diciptakan manusia dari situ dari mana beliau diciptakan dari setetes air mani yang hina sama ana antum bapak dan ibu ikhwan dan akhwat dimanapun para kita kan dari air mani yang hina kan Makanya salah seorang ulama mengatakan jangan kau kabur jangan kau sombong. Engkau pernah lewat dari lubang kencing dua kali. Iya dari ibu kita, eh, dari ayah kita sekali, kemudian dari ibu kita ketika kita lahir. Dua kali lagi, maka nggak ada kesempatan, nggak ada peluang, nggak ada waktu sebenarnya kita untuk sombong dan takabur ya. Apalagi kita berhadapan dengan syariat Allah Taala yang menjadi motto ya seorang seorang muslim muslimah itu adalah sami'na wa Ini motto yang harus kita ingatkin kembali, ingatin kembali seluruh para pemirsa. Kita ini adalah hamba Allah yang kewajiban kita adalah sami'na wa anak kami dengar dan kami tu'ruti, tu ya Allah apa menjadi perintah Allah kita jalankan apa menjadi larangannya yang kita tinggalkan karena perintah Allah mutlak kebaikan larangan Allah mutlak keburukan ya alaihim ya alaihim berlaku kepada Nabi apa yang berlaku kepada manusia biasa sebagaimana sudah disampaikan sampaikan tadi beliau sakit juga beliau juga uh, capek juga beliau juga capek ya beliau juga Uh, kelelahan boleh juga makan boleh juga minum boleh juga tidur boleh juga menikah boleh juga punya anak dan seterusnya dan eh, seterusnya. Kama qala taala sebagaimana Allah azza berfirman, "Qul inna ana basyarum Katakan oleh Muhammad, sungguhnya aku ini hanyalah manusia seperti kalian. Manusia seperti kalian seperti kita Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad waffa sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu telah menyempurnakan peribadatan hakoha yang sesempurna sempurnanya. Jadi peribadatan yang paling luar, yang paling sempurna di atas permukaan bumi ini peribadatan Rasulullah. Siapa sholat yang paling khusyuk Rasulullah? Siapa yang puasa yang paling bagus puasa Rasulullah? Siapa yang zakatnya yang paling zakat Rasulullah? Siapa haji yang paling bagus haji Rasulullah? Karena dia jadi panutan. Siapa yang paling bertakwa di atas permukaan ini Rasulullah. Kemudian datang berikutnya para sahabat. Setelah sahabat tabiin, tabiin, tabiut tabiin kurun, salah, kurun salah, salah satu kurun al mufaddalah salah satu kurun al mufaddalah tiga kurun tiga generasi tiga masa yang terbaik dari generasi Islam ini itu pak generasi sahabat generasi tabiin generasi tabiut tabiin baik jadi Nabi saw adalah Nabi saw manusia biasa yang diciptakan dari uh, manusia di situ yaitu dari setes air Mani juga berlaku kepadanya apa yang berlaku pada mereka seperti yang kita saya sampaikan tadi dan Allah Subhanahu menyuruh Nabi kita Muhammad SAW untuk mengumumkan ya mengumumkan kepada manusia bahwa beliau adalah bashar, seperti kita juga dalam surah Al-Kahfi ayat 110 wa qul sallallahu alaihi wasallam sebagai berdasarkan al-ubudiyah yaitu peribadatan yang totalitas kepada Allah Subhanahu maka kata para ulama, Rasulullah itu nggak tidur kecuali diperintahkan oleh Allah. nggak pergi kecuali diperintahkan oleh Allah. nggak hijrah kecuali diperintahkan oleh Allah. nggak perang kecuali diizinkan oleh Allah. ya Jadi beliau s.a.w. adalah soros, uh, panutan. Dan wajarlah beliau diberikan uh, kedudukan yang sangat tinggi. Dan beliau adalah sebagai Sayyidul Waladi -ad -ad Adam. Yaitu penghulunya anak Adam. Dan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Penghulu para Nabi dan para Rasul. Wa madahahu Dan Allah pun menguji -mu beliau bahwa beliau adalah hamba Allah. Ya, Qala Ta'ala dan Allah berfirman, alaihissallahu bikab bin 'abdah, bukankah Allah akan mencukupkan hamba-Nya?" Siapa maksud hamba di sini? Adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa memanggilnya dengan 'abdah, menyebutnya sebagai 'abdah hamba-Nya Allah. Az-Zumar 36. Kemudian dalam al kahfi ayat 1, alhamdulillahi ladzi anzal 'ala 'abdihil kitaba." Segala puji hanya milik Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya. Siapa yang hamba-Nya di sini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam surah Al-Isra ayat 1, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila al masjidil ladzi masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. linuriyahu min ayatina innahu was samiul basir. Ya. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram. Tentu ke Masjidil Aqsa dalam surah Al-Isra bisa dibaca ayat 1. Ini dari saksi bahasan kita di ayat Uh, Az-Zumar 36, Al-Kahfi 1, kemudian juga Al-Isra ayat 1 adalah kata-kata abdah hamba-Nya Allah. Hamba-Nya Allah siapa maksud di sini adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi sallallahu bika abdah adalah hamba-Nya Allah itu siapa Nabi Muhammad. Alhamdulillahilladzi anzal ala abdi adalah Nabi kita Muhammad. Subhanalladzi asra bi abdi. Ah begitu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi adalah manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling sempurna keimanannya, manusia yang paling baik peribadatannya yang menjadi panutan kita, yang menjadi guru kita, yang menjadi ustadz kita, menjadi kiai kita, yang menjadi uh, apa namanya ini uh, tolak ukur kita dalam sebuah kebenaran adalah mengikuti atau tidaknya kita dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa makna rasul ayat ila nasi kafatan. Makna rasul itu adalah yang diutus kepada manusia secara keseluruhan. Jadi Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia, adalah seorang Rasul yang diutus kepada manusia keseluruhannya. Bidawati ilallahi dengan menyeru, dengan menyeru manusia, dengan menyeru manusia untuk menuju jalan Allah. Bashirah wa memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Kabar gembira bagi mereka yang menerima dakwah Nabi dengan surganya tentunya. Ya, Kemudian dengan surga ya kalau memang mereka ini mampu istiqomah dan terus mempertahankan uh, Islam dan keimanannya sampai di ujung hidupnya. Kemudian Nabi memberi peringatan kepada mereka mereka menolak dakwah Nabi saw karena ancamannya neraka. Neraka kata Nabi saw dalam mereka Muslim itu ma uh, apa namanya ini layas illa ashabin nar kata Nabi saw tidaklah beriman ya salah seorang dari umat ini Yahudi dan Nasrani kemudian aku meninggal sebelum dia beriman kepada apa yang aku ditus kepadanya kecuali dia menjadi ashabin nar menjadi pelu, pen, penduduk api neraka nasallahu alafiyah syahadati lahu bihataini sifataini nafiyun li ifrat wa tafrid fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam maka di dalam syahadataini yaitu syahadah uh, apa namanya ini syah uh, syahadah uh, apa namanya Muhammad Rasulullah tadi wa fi wa fi syahadati lahu bihataini sifataini dan di dalam syahadah Muhammad Rasulullah bihataini sifataini dengan dua sifat ini apa itu sifatnya? Abdullah wa Rasuluh. Itu dia. Kan itu tadi kita sampaikan ya. Rukun daripada Muhammad Rasulullah itu kan. Abduhu wa Rasuluh. Bawah hamba Allah dan Rasulnya. Wapi lahu bihataini. Sifataini. Di dalam syahadah. Terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Bihataini. ini Dengan dua sifat itu. Yaitu hamba Allah dan Rasulnya. Apa yang ada di situ? Nafyun lil ifrat. Nafyun lil ifrat. Ya. Nafyun lil ifrat. Penapian terhadap keguluan. Nggak ada gulu. Nggak boleh gulu. Ah, itu dia. Nafyun lil, uh, lil gulu. Nggak boleh gulu. Wa tafrid. Nggak boleh juga kita tafrid. Tafrid itu apa? Tafrid itu merendahkan, menghinakan, mengucilkan, menyakiti. Ah, itu dia. Ifrat gulu wa artinya adalah istihza. Ya. Yaitu berlebih-lebihan dan tidak boleh kita mencelaknya, merendahkannya, menghinakannya, mengucilkannya, menyakitinya. Nggak boleh dua-duanya. Ya. Pihak Tihi Sallallahu di hak Ya, di dalam uh, uh, apa namanya di dalam hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. itu dia. Jadi nggak dihindari dua ini. Ifrat wa tafrid. Ifrat akan uh, apa ya? Nggak boleh ifrat ya terhadap kehambaannya bahwa Nabi statusnya sebagai hamba Allah. Nggak boleh kita gulung, nggak boleh berlebihan. Tapi nggak boleh tafrid terhadap uh, beliau adalah Rasulullah yaitu utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fihi dan tidak boleh kita gola gola itu arti berlebihan hatta rafa'ahu fawqa martabatil umbudiyah ila martabatil ibadah lahu min dunillah dan tidak boleh kita berlebihan terhadap nabi kita Muhammad SAW. sehingga mengangkatnya di atas ya tingkatan kehambaannya kepada tingkatan peribadatan kepadanya dari selain Allah enggak boleh maka ini kita hindari kita wanti-wanti wanti. Betul, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, makhluk yang mulia, hamba Allah yang mulia, bahkan Khalilur Rahman, kekasih Allah. Demikian pun tidak boleh kita mengangkatnya di atas tingkatan kemanusiaan dia, dia sebagai seorang manusia, sebagai Ombudiah, sebagai Abdullah, enggak boleh kita angkat dia sebagai sebagai sesuatu yang diibadahi dari selain Allah. Enggak boleh, makanya kita, penghormatan kita pentaziman kita kepada Nabi SAW itu harus terukur gitu loh. Makanya kita penting belajar. Jadi bukan sembarangan kita memuliakan Nabi dengan cara-cara kita tersendiri. akhirnya kita bisa jatuh kepada kepada hulu. Kepada beribadah kepada Allah, kepada beliau jadinya. Bukan kita ibadah kepada Allah jadinya. Ini gak boleh. ya Ini gak boleh. Dan ini Nabi kalau tahu itu dilarang oleh Nabi. Makanya kan Nabi ketika mu'ad kita sampaikan tadi. sujud kepada Nabi, Nabi marah gak? Atau menikmati? Marah, bukan menikmati karena nggak boleh karena itu ibadah. Ibadah itu totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa pun enggak berhak untuk di ibadah di permukaan bumi ini. Mau Rasulullah, mau nabi, para malaikat, batu, langit nggak ada yang berhak diibadahi. Hanya berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu Nah, akidah-akidah seperti ini banyak yang runtuh. Banyak yang porak-poranda, banyak yang hilang dari dada-dada kaum muslimin. Sehingga tertipu dia dengan kesolehan seseorang dengan keustatannya, dengan kikiyayannya. Ya, dengan ketersohorannya dengan ini berbahaya sekali khotibillah azanillahu wa jami'an jadi meskipun dia adalah seorang rasulullah tapi ingat bahwa dia ada, nabi juga adalah seorang hamba Allah Abdullah maka enggak boleh kita mengangkatnya dari derajat ubudiyah dia sebagai hamba Allah menjadi derajat yang dia diibadahi ini tidak boleh dilarang keras tidak boleh karena jatuh hukumnya kesyirikan ikhwan Pastor yang akhirnya dia beribadah kepada selain Allah, dia beribadah kepada Nabi, akhirnya apa? Akhirnya dia beribadah kepada selain Allah dan meminta pertolongan ya kepada selain Allah, maka kan ada orang-orang yang katanya ya dari sebagian uh, apa masyarakat yang lewat di masjidil haram eh di, afwan di masjid Nabawi kan kuburan Nabi di situ ya. Di, 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 samping itu dan itu dibuat di, di tembok oleh pemerintah Saudi sehingga orang nggak nggak boleh sholat di langsung ke situ karena sempit ya dibuat sedemikian rupa dan ada orang kadang-kadang kan lewat kita kalau lewat kan kita mengucapkan salam ya assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Bakar wa Umar gitu kan kepada dua sahabat itu tapi ada orang kadang kadang ngambil lempar surat gitu lempar surat ke dalam itu nggak boleh nggak ada karena Rasulullah nggak tahu yang goib loh waktu hidup aja nggak tahu yang goib kecuali diberitahu oleh Allah Apakah sudah meninggal maka di sini ikhwan azanillahu taala wa jami'an kita tidak boleh ya mengangkat beliau kepada satu derajat yang akhirnya kita beribadah kepadanya atau kita minta tolong kepadanya dari selain Allah Subhanahu itu tidak boleh wa talaba minhum yaqdir illallah dan kita meminta sesuatu kepada Rasulullah yang tidak sanggup melakukannya kecuali hanya Allah. Lagi sekarang lagi juga Rasulullah sudah meninggal ke wafat sallallahu alaihi wasallam. Mau kita gimana lagi coba? Min qada'il hajat dari menunaikan seluruh kebutuhan wa tafrijil kurubat meringankan atau melapangkan seluruh kesulitan wal ba'dul akhir jahad dari tahu dan sebagian lain mengingkari kerasulannya. Jadi Syekh Shalih Al Fauzan menggambarkan ke kita bahwa manusia ini terbelah menjadi dua belahan, tiga belahan ya di hadapan Rasulullah sallallahu Satu kaum yang mereka ini uh, memahami cara memuliakan Rasulullah dan cara apa namanya ini bermuamalah dengan Rasulullah SAW. Itulah orang yang mengerti tentang Islam dengan baik, yang mengerti tentang uh, apa namanya ini rukun syahadah Muhammad Rasulullah. Kalau orang tahu tentang syahadah Rasulullah, maka kita tidak boleh gulu dengan beliau, karena beliau adalah hamba Allah. Tapi tidak boleh juga kita ifrat eh, apa tafrid. Tafrid itu adalah merendahkan, meremehkan, menghinakan, mengucilkan. Tidak boleh. Kenapa? Karena beliau adalah Rasulullah. Ustusan Allah Taala. Ta ya, Maka nggak boleh kita gulu-guluan di situ. Ya udah sekedarnya saja kita menghormati Rasulullah betul ketika lewat namanya kita apa? Kita mengucapkan selawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita dianjurkan untuk berselawat banyak kepada beliau, dianjurkan kita untuk mengikuti sunnah, mengikuti sunnah beliau dan jangan, jangan kita melawan dengan sunnah itu. Kita ikuti dengan baik. Kalau kita tidak tahu hikmahnya diam, jangan jangan banyak alasan karena mutlak pasti kebaikan yang diperintahkan oleh Rasulullah. Tahu kita tahu atau tidaknya kita hikmahnya. Tapi ada satu sisi yang lain itu jahat dari salah tahu bahkan mengingkari kerasulan beliau sallallahu ini sangat luar biasa dan ini sangat berbahaya sekali bisa kehilangan keimanannya au roto fi mutabati atau dia menganggap remeh dalam mengikuti nabi sallallahu karena gini ikhwan orang kadang-kadang menganggap bahwa rasulullah ini ya fungsi beliau itu hanya menyampaikan kalau untuk diikuti nggak mesti gitu Enggak, beliau menyampaikan dan kita wajib mengikuti apa yang beliau sampaikan. Ini ini konsekuensi kita beriman kepada Allah kan. Konsekuensi kita beriman kepada Allah beriman dengan Rasulnya. Bagaimana bentuk beriman kepada Rasulullah? Bentuk kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti segala yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan malah mengingkari. Tidak ada alal arai wal dan dia berpegang teguh dengan pendapat-pendapat dan perkataan-perkataan al mukhalifata al mukhalifati lima ja yang menyelisih terhadap, apa, terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini enggak benar yang seperti ini. Jadi kalau ada orang yang dia merendahkan Rasulullah, menghina Rasulullah, yang tidak mau mengikuti Rasulullah, bahkan dia berpegang dengan pendapatnya, dengan kecerdasannya, dengan kehebatannya, dengan kejeniusannya, dengan kebijaksanaannya yang jelas-jelas bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan ini, dan ini sangat berbahaya. Ya. Kemudian akbarihi dan dia berusaha selalu untuk mentakwil berita-berita yang disampaikan oleh Nabi dan hukum-hukumnya. Oh, maksud Nabi begini, nak begini, ini tidak boleh. Ini tidak boleh dan dia bekerja keras ya untuk mentakwil berita-berita yang disampaikan oleh Nabi dan hukum-hukumnya enggak boleh. Enggak boleh kan Nabi melarang isbal ya. Isbal itu artinya adalah menjulurkan mata kaki melebihi menjulurkan pakaian, imam celana atau sarung melebihi mata kaki kan tidak boleh bagi laki-laki. Oh, dia takwil. itu kalau dia tak kabur kita katakan enggak karena bukan satu coba pahami hadis itu Bu jangan cuma satu hadis yang diambil karena kata para ulama al hukm 'ala far'un 'ala tassawrihi. al hukm 'ala far'un an menghukum atas segala sesuatu atas sesuatu hal itu merupakan bagian daripada uh, pemahaman kita ya terhadap semua <SIL� kleine> apa namanya gambaran hukum itu artinya kita harus komprehensif dalam menilai jangan kita parsial tetapi harus utuh melihatnya harus dikumpulkan semua dalil-dalilnya sehingga kita bisa keluar dengan sebuah konklusi atau sebuah kesimpulan yang dengannya kita bisa apa? kita bisa memahami dengan baik. Kalau orang nggak gini caranya maka ini bisa berhaya, berbahaya ikhwati fillah taala wa jami'an para pemirsa salam TV yang berbahagia. Jadi kita ulangi lagi bahwa rukun daripada syahadat ini itu dua, sebagaimana kita sampaikan tadi. Pertama syahadah la ilaha illallah ada dua rukunnya, yaitu an-nafi dan isbat. Mana yang nafinya Pak Ustadz? Mana isbatnya? Nafinya adalah la ilaha itu nafi, isbatnya adalah illallah. itu dia. Nafi adalah la ilaha Penapian, penidaan, penolakan bahwa tidak ada yang diibadahi. Tidak ada yang disembah. Tidak ada yang diminta doai. Tidak ada yang minta pertolongi. ya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala isbat yaitu penetapan pemurnian totalitas ibadah kita hanya milik Allah tabaraka wa taala dan ayat-ayat dan -ayat, hadis-hadis yang menjelaskan ini banyak sekali ini contoh ayat dari disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah tabaraka wa taala kemudian rukun daripada syahadat ini eh, syahadat Muhammad Rasulullah dua yaitu abduhu wa rasuluhu beliau sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah maka kita tidak boleh gulu enggak boleh kita berlebihan, nggak boleh kita melampaui batas dalam mengagungkan dan menghormati beliau sallallahu Tapi ingat, nggak boleh kita ifrat. Ya, nggak boleh kita tafrid maksudnya. nggak boleh kita, nggak boleh kita tafrid. Tafrid itu istihza', ya, kemudian juga uh, menyakiti, me merendahkan, ya, menghina, ya, dan seterusnya. ini tidak boleh dihindari. Kenapa? Karena beliau adalah Rasulullah, utusan Allah harus dihormati, diagungkan, dimuliakan, di, uh, diamalkan apa yang beliau sampaikan, ditinggalkan apa yang beliau larang sallallahu alaihi wasallam ya maka ini tidak maka ini harus kita pahami dengan baik maka nggak boleh kita gulu dalam berhadapan dengan beliau ah gitu sehingga kita berdoa kepada beliau jadinya ya menyembah beliau meminta beliau nggak boleh tapi nggak boleh juga kita apa namanya ini mengingkari kerasulan beliau ini ini berbahaya kenapa rasulullah kok Allah yang mengangkat beliau sebagai rasulullah utusan Allah maka kita wajib untuk selalu beriman dengan kerasulan beliau kemudian juga kita beribadah menurut sesuai dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah mengikuti sunnah beliau ya kemudian juga kita uh, selalu uh, apa namanya konsekuen ya konsisten ya dengan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam maka kata Sufyan As-Sauri ini satu ta antahuka hukka ra'saka bi sunnah fa'al kalau engkau au bil asar kalau seandainya engkau mampu ya menggaruk kepalamu dengan sunnah maka lakukan artinya kalau ada sunnahnya dalam perbuatan apapun kita lakukan demi untuk mencocoki dan meneladani sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam para pemirsa salam tiba yang berbahagia alhamdulillah kita bisa menyelesaikan rukun syahadat ini dan kita pekan akan datang insyaallah taala akan masuk tentang syurutu syahadat ini syarat dua syahadat yaitu syahadat la ilaha illallah dan syarat syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan juga uh, pada pertemuan yang akan datang Allah mudahkan kita sehingga kita bisa dapat mengambil ataupun membahas judul tersebut. Hadawal sallallahu wasallam wa ala Muhammadin wa ala alihi wasallam subhanaka. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tik> <tik> <tik>